Hai dok, apa kabar? Aduh dok, aku nih pengen konsultasi kondisi leherku nih. Sekarang kok ngerasa kering banget ya. Iya. Dan aku nih udah memasuki 40 tahun ke atas. Kepengen kulit tuh gak, kulit leher ya maksudnya, itu gak kendor gitu. Gimana nih dok? Soalnya kan biasanya kita konsentrasinya wajah pasti perawatan. Kalau leher gimana nih dok? Apa kira-kira yang bagus untuk mencegah garis-garis halus dan kekeringan di kulit leher? Iya, jadi untuk leher, kalau misalnya problemnya kering dan juga kerutan halus, ini kita bisa lakukan perawatan namanya Propylo. Propylo ini merupakan salah satu skin booster yang mengandung hyaluronic acid. Dan si Propylo ini dia punya hybrid teknologi, jadi dia tahannya lebih lama. Oh, nggak hanya buat kulit wajah aja ya, ternyata Propylo bisa di leher juga. Sakit nggak sih dok? Sebenarnya Propylo ini nggak sakit, karena titik suntiknya cuma sedikit. Jadi titik suntiknya ini hanya 10 titik, nanti akan disuntikan di fokus di area garis-garis halusnya juga, dan disebar hingga sampai 10 titik. Di sini sampai ke sini, kanan dan kiri. Pengerjaannya berapa lama tuh dok? Profiling cepet banget, biasanya 15 menit selesai dan juga nggak perlu anestesi sih, karena juga minimal banget gitu. Oh, terus downtime-nya berapa lama dong? Nah nanti habis pengerjaan profil, biasanya akan terlihat sedikit bentol di titik suntiknya, tapi itu juga cepet sih hilangnya. Biasanya keesokan harinya juga sudah hilang. Bisa langsung aktivitas ya? Iya. Oke dok, thank you langsung. Oke, yuk kita kerjain. Sip. Sekarang Propylo bisa buat leher loh, nggak cuma buat wajah. Nah, kalau kalian pengen suntik Propylo, kalian bisa kunjungi Ovela. Dan untuk yang asli, selalu ada barcode dan kode dari Kemenkes. Hai, saya dengan Dr. Rovin. Nah, kali ini pasien saya, wanita berusia 40 ke atas, datang dengan keluhan kulit area lehernya kering dan juga terdapat kerutan halus. Nah, salah satu yang akan saya lakukan hari ini adalah menggunakan suntik Propylo. Jadi nanti saya akan menyuntikkan Propylo ini di 10 titik di leher, sama seperti di wajah, suntikannya hanya 10. Nanti kita lihat prosedurnya seperti apa ya. Nah, ini proses penyuntikan Propylo di leher, dan bisa dilihat tadi ada bentol di area bekas titik suntiknya. Hanya akan ada 10 titik, jadi prosesnya cepat sekali. Saya juga akan melakukan combo treatment pada pasien ini. Setelah Propylo, saatnya penyuntikan skin booster untuk area leher, supaya hasilnya juga semakin optimal. Skin booster khusus leher ini bermanfaat untuk mengisi kekosongan pada kerutan-kerutan halus di leher. Titik suntiknya hanya 2 titik, sehingga prosesnya sangat nyaman.